karena ini lagu pertama dari Noenda, jadi apa ya konsepnya biar pesannya sampai, karena ini kan lagu yang sangat terkenal. Jadi ya tolong video klipnya Cuenda trending. Trending kok. Oh ya, amin. Itulah kalau trending sih buat saya mah rezeki lah. Yang penting kan kerja keras yang ada di dalamnya. Itu bukan saya Wenda doang, tapi ada Jordi, ada Chrisley, ada tim MOP gitu. Kemarin konsepnya tuh seperti apa tuh kepilihan Koruben ya, itu sangat Mandarin terus. Karena ini lagu pertama Mandarinnya Wenda, jadi saya pikir apa ya konsepnya biar pesannya sampai, karena ini kan lagu yang sudah sangat terkenal. Jadi ya tolong saya translate banget untuk bisa disampai ke kuping pemirsa gitu. Jadi karena saya juga izin sama publishingnya juga, saya mau bikin konsep gini ya, karena biar pesan Mandarinnya lebih sampai gitu. Itu pakai baju videonya trending? Gak tau ya, kalau yang hari ini kemarin saya kasih tahu dia. Dia cuma juga jarang megang handphone banget kan gitu. Itu pakai baju apa sih, customer kayak Pai Su Chen gitu? Iya, konsepnya memang kayak ala-ala White Snake Legend gitu. Dan persiapannya sebenarnya yang lebih lama tuh persiapan rambut, dan itu kan kalau rambut kan harus diukur lingkar kepala ya, dan ukuran rambut itu kan harus di apa, bajunya beberapa kali fittingnya gitu, dan terus beberapa tes make up kan, make upnya harus bener-bener minimal berubah secara karakternya. Kan awalnya sempat clue doang tuh, ternyata bener Jordi sama Frisley gitu ya. Tuh pilihan siapa tuh, kalau Coben atau ya pilihan aku lah gitu. Jadi maksudnya ya karena mereka ada program bareng, jadi udahlah Jordi Frisley aja jadi model klipnya. Untuk didandanin seperti itu gimana sih, mereka sempat itu dari kan, tim sih lama yang ngobrol sama mereka, tapi kalau Jordi aku yang direct. Pokoknya gini ya, Jordi juga tes make up dulu. Tes make up ini tiga hari persiapan. Dan lihat hasilnya puas kok? Puas lah, senang. Ya sebenarnya bisa bikin yang lebih lagi, itu kan